Ya, ya. Kabir, Ruksar mau pergi, jadi kau antar dia dengan mobilmu. Sepertinya dia ingin membicarakan hal yang penting. Tunggu, Ayah. Jangan ditutup dulu. Kau mendapat izin dari Ayah. Ayah, maafkan aku. Halo? Halo? Aku bersumpah aku tidak akan menyusahkanmu. Sekarang ayo, masuklah ke dalam mobil. Ayo. Ya Allah. Hanya orang yang takut akan kematian yang mengenakan sabuk pengaman. Tapi aku tidak akan memakainya, karena kau di sampingku. Kabir. Kabir, aku sudah menyerah. Aku menyerah. Aku tahu kau pasti akan bilang seperti ini. Lupakan saja. Jika kau bisa mengerti betapa besar cinta Zara padaku, itu tidak akan seperti cintamu seperti ini. Dia lebih tinggi darimu. Aku sudah kalah pada Zara dan juga kalah denganmu. Kau pikir Zara melakukan sesuatu yang hebat? Tapi kau tidak merasakan apa-apa pada saat tanganku berdarah. Kuiris pergelangan tanganku di hari pernikahanmu dengan Zara. Ya, aku ingat. Kabir, aku tidak bisa mendapatkan cintamu. Jadi aku sudah membuat keputusan. Kabulkan permintaanku, Laku. Tolong lakukan itu. Ruksar, katakan lagi. Kabulkan permintaanku, Laku. Aku harap kau sedang tidak bercanda. Kau akan menyesal jika ini hanya sebuah lelucon. Ya, baiklah. Ayo. Ruksar, ayo. Apa lagi yang kau tunggu? Aku pasti akan ikut denganmu, Kabir. Tapi aku yakin pasti ada masalah. Apa masalahnya? Kabir, aku sudah bersumpah. Sampai kau menghabiskan malam bersamaku sebagai suamiku, aku tidak akan memintamu untuk mengabulkan permintaanku lagi.
Habiskan malam bersamaku, Kabir. Setelah itu, kau dan Zara akan bersama untuk selamanya. Aku janji padamu, Kabir. Habiskan malam bersamaku. Zara akan jadi milikmu untuk selamanya. Ya baiklah, kalau itu yang kau inginkan.